Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Leso, semanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Ilia TV yang pasti akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini datang dari si cantik Midgirls Humairah Rajak yang kecantikannya menjadi sorotan saat menghadiri pesta pertunangan ibunda tercinta bersama dengan sang pujaan hati Dera Zala. Di mana di sini Muhammad Fardana atau Mas Hardana sedang melangsungkan pertunangan dengan Ayu Ting Ting dan dihiasi dengan busana-busana yang sangat luar biasa cantik. Didapat oleh Bilqis Humairah Rajak ternyata dibandingkan dengan cantikan Ayu Ting Ting yang memang sudah cantik sejak kedini ya. Inilah versi kembar Ayu Ting Ting yang luar biasa dan inilah Bilqis Humairah Rajak anak sematawayang dari Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya di mana di sini ada unggahan terbaru dari sang papa sambung yaitu Muhammad Fardana di mana semua like-annya semua hampir rata-rata yang diposting oleh Muhammad Fardana di like nih oleh Ayu Ting Ting. Bahkan di sini Ayu Ting Ting terlihat memberikan hashtag love untuk Muhammad Fardana. Wah, ternyata mereka sudah kenal lumayan nih dan postingan-postingan Muhammad Fardana ada like-nya Ayu Ting Ting sampai menuju pertunangan. Momen sakral ini disaksikan oleh beberapa keluarga dekat dan juga semua asisten Ayu Ting Ting diboyong untuk ikut meramaikan dan ikut mendoakan pesta pertunangan Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana. Semua terlihat sangat ceria dan sangat luar biasa harmonis sekali nih ya. Pertunangan yang sempat menjadi perbincangan akhirnya terbongkar. Satu persatu video dan juga foto pertunangan Ayu Ting Ting bersama dengan Muhammad Fardana akhirnya keluar. Raut wajah yang sangat sumringah dari kedua pihak mencerminkan bahwa tidak ada paksaan antara kedua belah pihak. Dan Ayu Ting Ting mengakui di salah satu program Kronis TV bahwa ia baru kenal dengan Mas Dana 1 bulan dan dikenalkan langsung oleh ibunda tercinta. Ketika mereka liburan ke Banyuwangi, ternyata Mas Dana dan juga keluarga sudah ada di sana dan itulah momen spesialnya pemirsa. Wah, baru terbongkar ya, gosip adalah fakta yang tertunda. Akhirnya kita bisa melihat nih ya dengan gamblang pertunangan dari Ayu Ting Ting dan juga Mas Dana yang sangat luar biasa. Inilah sosok keluarga Ayu dan juga Mas Dana yang kompak menggunakan balutan-balutan busana yang senada dengan Ayu Ting Ting dan juga Mas Dana, dihiasi dengan bunga-bunga yang cantik dan juga semeringah yang sangat luar biasa. Akhirnya penantian Ayu Ting Ting selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Semoga bahagia selalu dan semoga apa yang Ayu dan Mas Dana inginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bilqis Humairah Rajak semoga bisa menerima papa sambungnya dengan ikhlas. Semoga Mas Dana bisa menjadi ayah yang baik untuk Bilqis Humairah Rajak. Oke, sama semua inilah kecantikan Bilqis Humairah Rajak yang menjadi sorotan. Bak menang di belah dua. Ayu dan juga Bilqis terlihat sangat cantik di pesta pertunangan tersebut. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan dapat memberikan kebahagiaan nih untuk sahabat semua di rumah. Semangat terus dan selalu berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya berlimpah rezeki yang berlimpah. Oke sahabat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun.
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Now the morning is the afternoon.